Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jawad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud wa asrafil maudud wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiramil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. Sebabnya menjadi puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kali salam mugia dilimpahkan kebangkitan alam junjungan orang sadaya kekasih Rabbul Alamin Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakula warlina para sahabatna, para tabi'in, itba'un tabi'in. Tudugi kaurang sadaya, mugi-mugi salamina ayat dina bimbingan hidayah oge tauhidna Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu parantos ngadawu arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa inqalla amalahu wa ilmuhu. Kahan Rasulullah baikkan Allah. Sahur Imam Junaidi al-Baghdadi dina kitab Ihya Ulumuddin jilid ka-4 ke jilid ka-3 halaman 128 jajaran ka-7 di luhur bisa dibuka balik ini ya, kita dibedakan ngadawukin arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ayat 4 amalan tarfa'ul abda bisa aluhurkeun darajat ulah ila a'la darajat kana paluhur-luhurna darajat. Wa in qalla sanajan saeutik ieu jalma teh naon ilmu ilmuna wa amalahu sareng amalna. Jadi jelema mun ngamalkeun nu opat ieu hajin saeutik amalna saeutik elmuna tidak salah. Eta nu saeutik amal saeutik elmu salah. Atuh urang pada teteh. Amal saeutik urang mah nya. Rek maca Quran sapoe sajuz tapi urang kuhulah. Itu urang geus maca Quran. Dan maca sholat bahasa rebu sapoy itu kepikiran ngohap itu terus saetik amalna wa ilmu mugus pukuh yang mana masa itu tomboro-boro anu geus ngebel gitu karena ilmu dan menganyarkan yang dibedakan geus leuwih kuat deui eta ilmu. Tapi tatkala jalma mengamalkan opat dia bakal luhur darajatnya. Wa in qalla amaluhu sanajan saeutik amalna wa ilmuhu jeung ilmuna. Ilmuna saeutik, amalna saeutik. Tapi darajatna bakal luhur darajatna. Dia didawuhkeun ku Imam Junaidi Al-Baghdadi dina kitab Ihya Ulumuddin. Jadi aya opat amalan mun diamalkeun ku urang matak naon cenah? Luhur darajat. Balikin darajat itu luhur nanti akhla. Hari akhla cek sandri ilapannya af'al tafdil. Ibu apal af'al tafdil?
atap dia teh kalimah anu luhur kana luhur. Luhur teh bisa. Ayo. Sebab ada aturan secara teh cenah. Walaupun ilmuna seperti amalna jika sahat ya tapi dia darahnya itu bakal luhur darahnya anuka hiji numatak naikin darajat kurang mari kajen kurang bodoh kajen kurang amal seperti di bahu lama witir gini dikain na hiji untuk itu tilu paling gede diajak sebelah sendiri cangkeng misalnya. Maka walaupun amalnya seetik, ilmunya seetik, tapi darahnya itu bakal rumah pangluhur luhurnya darahnya anu kahiji sawah Imam Zunedi al-Baghdadi dina kitab ahiyahul mutin al-hilmu hilim namun cina? Hilim apa itu hilim? Hilim teh bisa nahan kaptar amak ayah mendita man lam yadob palam yadob pahuahna sahaja man umangi ke amak terus teruh amak ke amak begitu malah itu lemak mek begitu mengikah dengena mengikah nyeri ke amak saya kata enjoy kata masalah mek mengikah amak ditahan kata hilir ayah kamak mah, nah ditahan cekolot mah, di mana mangi kamak tetu wangi, dituk di nulai tak tetu kajen itu tidak lucu, paling cecewok itu tidak lucu. Terkala mangi kamak ya, ditahan, goda mata TBC cek salah apa pun itu kita, man laman ia blok saudara bisa jam anu ayah kamak ditahan. Maka ia jama selamat kaiman itu. Mangita amak ditahan selamat kaiman itu. Diusahakan menghayang luhur darajat dan ngarangannya di lemah hirup sok panggih di naon ke amak. Jadi batur, di kolot, jadi kolot, di pulau warga, kabur-kabur, di sakit, tapi ke amak dulu. Ayah hati amak, tapi ditahan. Tetkala ayah amak kasalah diri tahan. Tak tetkala batur mahi ke amak terus curhat ke orang itu abdi mengeri hati terus saya tengah disekat kurang banyak ke usaha warna kurang sih bisa nahan ke amak tak kurang menandanya namun bisa nyari ke batur nasihat hili kita disebut nasihat hili pulang ke alat sama ngompori ontro gue ontro cuman begitu diantap kita resek lalunya singgi sahirin maka dia darajat hirin bisa ngelekin darajat jama ahli ibadah jelma getol ibadah tetkala ayah amak amak-amakan anggar raja jelma kalpani dan kahinaan namun sebabnya anggar amak-amak mau bersebut kali ini tetkala jelma amak pun amak-amakan etak bak ngaranu amak mah dia bersebut saku maha gelis aja coy ibu tanda gelis ayo kan amak ngorek patut coba ya sekarang sok tinggal itu mata kadeh meh katingal ibu di suai ku salamin masuk amak-amakan ada pun salamin kok menugus awal menugus kolot masalahnya ini gitu teh ternama penggus keluarin amak-amak ayo milik itu itu pemana itu mah ayo amak-amak jadi sini sana hangout sana, nah, sok diajar dulu dan cekap deh, nggak apa di jengkar dengannya, jeng mani kamat deh, tahan kurang deh. Batu rekomong gitu rekomong tinggal junjunan, junjunan gaduh sifat hili. Tiap kalah pun junjunan di Ciluhan, kusuhan di Ciluhan, bunga ngalang. Ternyata pas hari keempat Nabi ngalang pun tadinya, oh ini dua hari. Mencet berapa langanan daya langanan hidup dia taruh ke mana manawi hari anu sok iluhan kemana daya cek datangnya
yang sholat tidak mantos walas jodoh repotin tidak mengerti Nabi bari angkat ke masjid kecil bilang kula ke Nabi barang doke saan jen ceketa jaman ya ini kan aja pak dis di diung kula warga barang doke adanya kita naras yang tidak mengerti saan jen kami Muhammad Muhammad dimana Rasulullah gemuk di rumah bakat berubah langsung cabut tadi katanya barokah Nabi barokah Nabi luas pula itu mencakiran itu coba ajaran di mana ayah ngeberi ngeberi ku ibu itu kepala paling ngerayah itu langsung langsung gak cek aja sama saya aja Nabi Muhammad itu sang Allah ini buat nampak saya padahal dari sobi cikgu harum kami gak buat nampak saya saur junjungan kan hak daya tiru ayah hak kula warga ayah hak tatana ayah hak seagama anjir di dia kajian lain agama Islam anjir kapir beres anjir cici di dia tapi anjir di dia lain kula warga kami tapi anjir tatana kami maka kami moga hak ka anjir hak ka tatanaan kami datang ke dia nempok karena hak ka tatanaan akhirnya ningali akhlaknya dihilin kita saya langsung eta jami nari uskir ya Rasulullah tuntun kami dua kalimat syahadat bade lebet Islam ayina kenyuk bayunan syariah langsung menit Islam ningali naon eta akhlak Nabi kadung sifat naon hilir coba lamun Nabi amak harita kemana mang udah berhubung dia ke ayah ke dalam puas adalah katia ain kira-kira eta asuk Islam mah ada jalan. Gila nu mata luhur darajat, tatkala urang aya tamak, kasaya di bakal pamindu amak. Boh di mana we usaha teh tahan ku urang. Sakumaha ieu jelema pika amak teh tahan ku urang. Urang mah ngomong teu bisa status sabarebe. Wajah pinu narekan. Kita pinu eta status teh titik-titik we. Dibuka di dari kata tanah unggul pada hari ini. Ayo nanti tuh hilir kita. Aku buh gede amok mata kita dengan ngomong keluar sete. Luar ini yang status. Nah hiji eta sifat kiri. Hei saya ini. Di akhlakul kali ini. Coba saku maha jelemah amok kaura. Tetkala saku maha kurang dari hati ku eta jelemah. Amok eta jelemah tahan amok kurang pun di jelemah. Namun sepatutnya mun urang disanahan ka amek eta kekesel eta dina hiji waktu urang aya butuh ka eta jelema atawa eta jelema aya butuh ka urang ngaranna ge jelema hidup sakitu kubatur kira-kira amun teu petus amekna urang moal era moal moal tatkala urang nyeri hate ku hiji jelema amek aya ge jelema terus urang teu ditutupi ka amek urang maka akhir waktu ieu jelema bakal aya pabutuh ka urang ngaranna jelema hidup maka otomatis ketika derajat kurangnya itu terjun menipu saya eta Allah ku abdi dini nyeri ku abdi digorengkeun ayeuna abdi aya pangabutuh di tulungan terjun menipu mulia eta saya asa jadi kemuliaan teh di kemuliaan kan ieu kan ieu diajar urang sing bisa naon cenah hidup naon hidup teh lahan ka Allah sebab dina Quran, dina surat Al-Imran, ciri jelema nu takwa teh di antara ini. Dia berusaha kamu, dua bari kamu. Oh, dah sok karakter, sok nafsu kita, sepi satu. Teh mata luhur daraja. Walaupun ibu-ibu, ia masih pakelinan tu bisa. Dalam mak jelema nu boga ilmu, luhur ilmu na Quran katalar hadis katalar tatkala dibuka hilima anger hina eta jelema pikaya bahasa ti lain geus eta kos di jelema ngarti nya apa kana agama eta ku nyarekan tatama untuk tak kitunya jadi hina teh eta jelema hina naon sabarna ieu jelema teh aya sifat naon hina sering kakuping sering bahasana teh ti lain geus eta kos di jelema ngarti wae menang katulian nanti musuhnya kalau kuat tadi kontrol, kuat tadi carekan maka kalau gitu otomatis dia jelma ayah dina kehinaan tapi coba lalu begitu menang kamu itu pak itu ayah hati amat lebih kau ulang budi urang ucapan urang ulang hati ngali urang tenang amat maka darah dia
semakin tinggi. Tatkala batur aya butuh kaurang, atuh urang moal era. Eta jama era moal kaurang. Moal dararasana bakal timbul kaalusan cek batur teh. Baik ai sareta dijina dina naonnya. Jadi tuh kumaha cek urang teh dicuekeun, dihare-harekeun, digogoreun. Nah ayeuna itu aing urang teh mangga kasusah urang kaurang. Eta masyaallah. Luhur tidak rajat dari kuncian lain mungkul dunia nepi kaya kira-kira lama kurang nahan ke amak eta terus kurang ke sarwana dina status dunia status meninggu manehanana kesuka kesimir ahli selah paling mungkin kira-kira boga dosa nusakut poting sehatan itu nyakut, nawan sabab kurangnya kebalas dendam. Berarti akhirnya timbalik segitu berbuka dosa kasah. Tahu tak? Kurang nahan kamu, tapi lamun kurang begitu menangkat dengan nasihat, dibuatkan kamu kurang kasih a, terus dicarita, terus dibawarin. Maka timbalik berbuka dosa jadi sah. Kurang kasih. Maka di akhirat ayah hak si etal itu kurang. Tapi lamun sekurang membiarkan segitu maka dituntut kasah. Asal kurangnya ulang ya mak teman ya tenang dengan ulang bekas tahan kamu teh ulang jadi kaku mata ulur darah jatuh haji mah ngobrol jadi sayu jelema bodoh tuh mas santren tuh ngaji alim bisa alim alim pandai pamudi diburukan kita udah tidak bisa bisa wae bisa dapat kali udah diburukan kita diburukan rojak karena kalau tak pok nanti rojak sananya kajian bodoh juga itu, tapi umur boga alat hini hampurakan kalau mahalai tanpa bari amat jadi hini, baik ibu cekina kita pihama tanpa bari amat, te amat terus ngahampurakan karena kasar itu gak yang unek-unek, kumatu di kumatu hampurak ya. Itu nawan, hini bari nage unek-unek te mata koga penyakit lambung nih. Jadi lamun urang di hatinya ayam unek-unek dendam ke jelma eta menyebabkan penyakit lambung. Geus kadeur hate teh ka amak ka si eta. Kok eta mah nok pamih nyaw deui, mules deui, terus kitu mah cager cager. Ya. Mual cager cager. Geus kumaha urang teh geus tenang, geus bahagia. Aye teh pamih di parapatan nyaw deui, mules deui, atuh ada harap roma deui. Semua cager-cager entah pikirannya itu bebas jadi nama cina nama tak luhur daraja jadi nama hirin teh nahan tamak baru terus nahan nahan tamak terus nahan kemudian gak urusan si eta boga dosa kaulah bakal balik daerah dia ngebut si pacar segala rupa kajelekan di lemah kaulah. Terus kurang tuh bisa males, kurang tuh bisa naur, sing emut ayah alam naur akhirat. Sakabeh dilemah dininya, ku Allah beri kesempatan bersilih dakwah, bersilih tunjuk di alam dunia. Di dunia mah beres, sebutkan naur. Tapi di akhir, maka sakabeh bakal silih dakwah, silih tunjuk. Kata sebut nabi, at-tadrula minal muklis, at-anjir abadi dilemah muklis, minta ya Rasulullah. Masa Rasul al-muflis jaman muflis teh jama mawa amal soleh ganyaran naos ganyaran mata sholawat ganyaran segala palawa tapi moga dosa kaula can mentahan ya tak etah ibadahna kabeh tunda akhirnya apa ya dimana kesetia teka tebus gorengnya kaula maka dibayar ku dosa urang dibalikin kamarnya ya disuruh ya. Jika lamun hayang luhur darajat walaupun kurang kaya naon tadi teh? Bodoh. Ibadahna kedung keuteuh. Ya bodoh, ya ngedul. Tapi da aya nu kitu mah mulia luhur darajat kita jelema nu hampuraan bari tara aya amal mulia bae darajat. Gitu. Nu kadua, saur manusia bagali. Mematah luhur darajat wat tawadu
sifat lawan karena asuh ke ayah sombong di hati rengkuhnya kan rengkuh rumah hati ya sifat mutawadu macam itu ibu kaku sifat tawadu begitu bok jenuh sambil yang kurang dulu maka hati kita jaman maka ucap itu cermah bagja yuswat sambil nabi berarti ucu ibadah ilmu bapak katan sahab batan api yang cuma kumulia api mengumur sana pun ucu berarti ibadah aku nasa etiten berarti ucu kumulia kok jangan sana pun bahasa nak keluar di dalam kawan cuma cepat kawan ia bina kitab nasok ibu ibad sokong awliya syam dalam balik jadi dijelaskan seperti itu kok te panggil jangan sana pun dia bahasa nak cekat itu salira makumulia batan abdi umur sana pun abdi berarti dosa lagi ulungi saeti batan sah batan abdi abdi masa luhur salira berarti dosa itu lagi lompat kumulia kata salira berarti dia bahasa kalau sana pun tetap namuliakin kalau sana pun tetap namuliakin jadi anak bina diri itu contoh untuk dia kalau sana pun nyawa-nyawa gimana yang berapa mali sore bilur udah kaya leho susut dah haru yang kecap so gitu dengannya kamu udah kaya cuma selalu udah nyono soalnya udah kamar di soal itu sih pacong maka usahakan si ayah tawabu anda masuk pula merasa angkuh diri dulu tetapi jelma dino hati ayah sombong merasa angkuh seketika dan menerima dino mastaka ayah malaikat eta malaikat kayu ibu dino awal urang teh aya 10 malaikat. Jadi cina totalna malaikat dino awal urang teh 20 kabehna. 10 tugas siang, 10 tugas malam. Matak sok aya pagawe pabrik aya sing malam, aya sing siang. Ngan eta dipikiran teh malaikat urutan pagawe pabrik teh pagawe urutan malaikat. Hari malaikat tugas siang 10 kabehna. Mulainya di mana? Di magrib. Di adzan magrib. Adzan magrib itu pergantian malaikat. Nu 10 itu di mana? Di nu kalepah urang 2 teu dinamastaka. Ditukar di hareup di bibir di kencang. Total 10 bae kabehna. Dia aya di kitab Fathul Ghais nu salah. Ia malaikat tu dinamastaka di mana urang sombong seketika sirah urang dia lepkeun. Lep sakabe jelema nilai hina bae tadi. Terus anu dihareup tugasna naon bisi urang keuntang aya hayang galak aya oray eta hayang lumpat oray lumpat kada lain si nu urang. Meni pati hayang geus siheun nya ku urang. Aya malaikat dari urang ngajaga urang. Terus awak urang dina pipi pelebah pamamung pelebah di tatara eta arah aya malaikat. Nampusnya di mana orang tersare ayah makhluk-makhluk gara-gara yang mendambak bahasa kitabnya gara-gara yang karena celing gara-gara yang karena ilu cintah sinar dan kemalaikat sok ibu aja namun eka celing balang ilu kudunya pantok bagian saya ketupan dengan acara sok lagi namun ilu celing kecokannya guru kecokan pasal itu sok ayam asuk maka sasatuan berasuk karena lingkian kurang dijaga kusah kumalaikat dijaga kue berasuk sasatuan dijaga kumalaikat ini awal kurang ya kepung-kepung kesal macalawak bahan gini pernah ayam asuk panajak omoh ya macalawak kan dulu anak pasal itu karena mataku sangat diajar dina hati kurang pula kaya rasa angkuh sekali tetap kurang tawa tawa Tuhan apa sombong nanti kalau kuang 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 mata kita ya ibu ibu kurang ngarendah diri malah terkena sehingga dina kitab hikam di cari ostin di ardil humuli mundi sakna ruang awak kurang di rumah hina ruang awak kurang dina kahina nah sebabnya satu-satu perkara menjadinya harus lebih baik
Ibu melakukan anu alus jadinya di pelarina luhur kalian mau dewa. Mau dewa. Maksudnya tatkala orang merasakan diri rendah diri, hina diri orang, maka seketika Allah bakal naikkan derajat orang. Jadi nama kamu hari bulan sepatutnya ayah nanti mulia untuk kamu. Abil itu nama hari gaya. Alhamdulillah kita nama yang sepasang jam kita. Waktu di bila meja dengan keampuhan. Mau jadi gaya. Mau jadi gaya. Muka dua kawan senang. Kawan, kawan itu anda. Biasa pembenaran, biasa pengalusnya. Terusnya merendah diri itu sebab para kawan. Sehingga ku Allah darahnya itu maka kita itu. Terkala kurang darahnya kurang merendah diri diri ku. Itu memunculkan diri kurang, maka bakal ayah jalma-jalma menaikkan darahnya kurang. Di mana kurang diri kurang merasa mulia, diri kurang merasa agung, itu merasa hebat diri kurang. Maka di antara jelema-jelema anuamu jeung urang eta bakal naik ka derajat kurang. So, kurang sepatu, teu kudu. Saya ini adalah betul gitu. Saya ini anak betul gitu. Cicitnya pare, teu kumaha naik ka derajat kurang. Jual mulia, jual agung, jual pada ngarangan, jual pada ngomong. Tukuru saya aja anu tukuru. Jangan menonjolkan. Di ardul khumul cekin tetap hitam. Ruan diri kurang di kehinaan. Sebab segala rupa menjadi nak halus. Yang di rumah. Mau di rumah. Keperakan yang menjadi nak halus di rumah. Di bahasa kita berikan. Imam Abu Ibn al-Iskandari yang ada wujud. Di ardul khumul ruan diri kurang di kehinaan. Terkala itu kurang bakal jadi kemuliaan. Sangat kamu angkat dari dalam baca. Usai akhlaknya. Tapi jadi kemuliaan. Itu kudu orang ngomong. Ada bisa halus akhlaknya. Usai akhlaknya. Kita sibuk etak. Masya Allah. Di kumah aku mati. Bagir. Si ibu etak. Si ibu etak. Masya Allah. Seketika ada raja kan jadi kumah. Jadi mulia. Seketika ada raja kan jadi keagungan. Terus itu kudu ngomong. Usai akhlaknya. Usai akhlaknya. Ia nukah dua nukah sana yang kedarajat berapa langsung kan? Bahwa bukan langsung. Darajat makanya itu. Seolah seolah suruh itu mantawa doa. Ropa Allah jalma antawadu kita yang kedarajat yang kudus di Allah. Dua, kudus usaha yang kenajam dengannya. Dan ini ada yang kenajam. Yang orang nilisan itu yang kenajam. Jadi tinggal yang dulu orang itu gak ada di luar, tinggal yang masih ada di luar. Dua ngawan cina, tawan aku, tawan itu sekurang mah handa, daya sokongi aja sih, dia mulia. Terkala konsep jelema ayo nak memulia itu nak mana luhur darah, emang mulia cek jelema zaman dulu, luhur pangkat gede. Bisi luhur pangkat gede dunia. Gede dunia hari gawainya amat-amat kanan dikau pasi mudo. Dan gina luhur pangkatnya. Terusnya gede dunia. Tapi tak ayak ini lagi lemas hal baklo. Kira-kira jadi kemuliaan mah. Sombong jadi kemuliaan mah. Wah ternyata jadi kemuliaan hiji. Semoga sifat naon tadi teh diri, mau diri kita tahan kamut balik ulangnya hal kurang sempurang urusan dunia macam beres selera-lera, mungkin beresnya dimana di akhir amin di akhir kedua, mau cek tawar katilu mematak naikin luhur darajat kurang seimam sunedi anudabdadi wa inkaulah amal huwa amal huwa ilmu sarajana seletik amanah seletik namuna anu kadimu as-saha'u sifat saha' naon saha' teh berehan sok, nu berehan, tak jadi bodoh mulia pun sekali berehan as-saha'u berehan barahan berehan
tapi kamu parek sok bilang jadi kayaknya asal itu sok lu parek mana kita lu parek buka tanggal buang lagi itu lu pintu buang si itu itu cerai nomor setelah puas mau anak parek sok tempat terang asaan coba pintu daun aku tak berwarna pula ya juara itu goreng ini kayaknya asal, yang ini asal itu berehan, bawa berehan di bumi, berehan karena mulia itu berehan. Jadi kamu lihat, sahabat cek nabi itu dulu, jelema mau berehan sifatnya apa? Berehan itu sifatnya apa? Mau korek sifatnya apa? Selalu apa? Mau berehan mah hiji, mau berehan mah deket jeung surga. Bapak ini ke surga. Kedua, deket jeng Allah. Atasnya, deket jeng rahmat Allah, deket jeng pertolongan Allah. Anu katilu nak deket jeng manusia. Berbeda, sama tadi mau ngeri deket. Cena, aku mau enak, itu gak besti jeng si Eta, eh, ayo si Eta mau korek, mau ngomong dalam. Dan di barang lain, si Eta mau ngomong dalam, kok ngerti. Ya, nah, kan gitu jauh tuh jeung manusia. Jauh. Jeung surga jeung membarehan mah jeung manusia itu. Sifat barehan itu deket jeung surga, deket jeung Allah, deket jeung manusia, ba'idun minanar, jauh tina sinar. Itu barehan. Ai nu korek apa sifatna? Nu korek mah jauh jeung Allah, jauh jeung pertolongan Allah, jauh jeung rahmat Allah. Jauh jeung surga, jauh jeung surga. Jauh jeung manusia deket ke neraka parek sok nu parek di manusia jauh beda jeung neraka eta aya ibu datang ka eta jelema nu parek datang ka urang tadina nu parek mah jauh jeung saha jeung manusia ceuk urang teh ceuk eta jaman parek eta ini mun saha sih. Ya gitu kemana anjing bantosan masa tidak ada tahu. Habis itu mau hati asa. Mujur repot. Nah tuh dia semua hati asa. Itu kesalahan ngomong ini mau bisa sebalang. Pansal sih supaya tidak bantuan. Eh kalau orang yang tinggi kalau disetak korek mau alai. Mujuran burang. Hari dahar kalau aku hidup ngomong. Terus berusaha ke kalah yang kami sesalah. Dah. Jabani sok dianyuk si eta teh ada terana yang teu. Daun teh jeung manusia. Daun. Coba nu berehan deket jeung manusia. Porojo teh nu berehan bae aku sibuk di mah. Cek berehan teh ini biasa babatos jadi mana ada nu geus salse jeung kitu. Cek salah teh aya noh geus salse. Kalau pake boga anca padahal cek teh ngelang dulu. Ya, nabut nyelang gula segala, eh si dia tamak bagus. Canggawe calon di sebuahan, di sebuahan, di sebuahan, di sebuahan. Di bala-bala di sebuahan. Terus dipanggil mungkin kopi AWC. Ayo kata namun gede, namun tuan teh, suki spesial tuh, besok pemerintah itu namun emas. Dia bani ini sekali, suki bari wajib ciri ini terasa balap. Dia bani namun ayah sesat tuh, lu susu-susu, sok dipahan. Si terus maya antara di anjur deket ke jeung manusia tak cek tadi gitu nuk parek jauh di manusia nuk berehan deket jeung manusia tapi berehan dia jadi hal mulia jeung sakinget gitu ya jelema berehan kaburah bagur kaburah terus main nanti gering atau di kamawakan itu masya Allah saya cerita ke berehan di payung di ambil pernah di pasihan teh gelas ke sini saya nanti nah makanya kita tinggal di tulisan daripada orang itu gelas daripada mikir gue lagi gak kalau saya tinggal itu saya gelas ingat ya masya Allah ya Allah akhirnya aku sempat saling ayah sobat yang ayah sobat katana gitu orang dulu Pak, abah hari ini mana kita cari? Ubah kita cari. Kalau ubah saya mulai tanam kapal. Kalau ini mana? Musi apa? Tadi kan lagi di rumah. Kamar dipanggil di daerah kosong bungkus. Kita bakal ini ke kosong bungkus. Nah, kok kita kosong bungkus? Tuh, deket dengan hati.
akhirnya jadi kemuliaan kepada Nabi. Masya Allah, berkah nama Allah. Jadi kemuliaan besarlah saat kemuliaan jadi kami. Wah, dia ngamal kena obat itu sekolah itu. Dia bisa bisa beli kemuliaan di bawah ini. Nama saya lah, Pak Tepuk aku melihat berapa. Saya tidak enak, walaupun sudah menyakiti tetapi tak harus memakukan. Baiklah jadi jenama kurang kurangan ulang menjadi gini ulang kurang kemudian ulang kurang kalau di sejahatan kurang 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 begitu tapi ada si tanah jadi tapi akhirnya sebel aku sehat ketika di ruang kutana aku sudah meninggal waliyahubillah mau bilang ulang yang kita pikir mah akhirnya tetap kurang sih doa sifat orang sangat ini menjadi kamul yang luhur darah dan kedua saya tahu itu kurang semua menjolongkan diri kenwai dan jadi tolong-tolong kurang dek kalau bisa ngomong kurang-kurang saya tahu ngomong-ngomong tidak usah menjolongkan diri tetkala ku Allah rekitaikan darahnya gimana woy jalan itu Allah mama aku asal itu saya jalan saya kebisaan saya terburu gitu tetkala kurang disawaju maka Allah bakal merek sabab sahak jelemah yang bakal menaikkan darahnya maka alhamdulillah ibu-ibu harus diminta maka tetkala kurang alus ke jelemah urang mangamajukeun batu maka ieu urang bakal mangamajukeun teu kudu urang teh anu urang teh kudu dina hirup urang bisa teh dan geus aya nu mangamajukeun batu teh kala urang mangamajukeun batu maka bakal aya jelema nu mangamajukeun batu pangaosan sasihan di abdi asalna ahad pertama dina hari ahad kedua jalaran abdi disimpan aya teh itu pertama ayat pengawasan kesehatan kan? Sakabe alhamdulillah bunga sakabe para ajengan-ajengan ustaz kudus dipanggil bina acara bulanan di abdi jadwalnya harus mendang seperti itu baru dipanggil tak ulang ini ada kita bunga alhamdulillah sok sing keras malah tak bunga sih hari itu tetap tersangka ustaz Abdi kan bujangan kita di Abdi kalau Abdi terus ada macam eh tapi kalau macam alhamdulillah tidak ada yang ngali macam keras kesukur para dai dai kurang tidak agama apa juga misalnya ya ulah buka resul masuknya dan sebagainya ulah kita ulah tidak agama mati maju ke sana untuk iman kelebihannya di dia kelebihannya di dia saling adu maka dirinya bakal ayah kemajuan bakal ayah kemajuan tapi coba-coba urang tekala urang siri ku batur terus rengkas batur supaya batur majukna ke ya, perkembangan digoreng ke urang maka seketika diri urang bakal alih jenis na'udzubillah ini urang memanjalkan diri harta sana kudu tawa pada tawa dong teh lain kerama wadui itu gerang jajan abdi mah tawa adu iya sudah tawa adu ke biasa jajan mah sana yang tawa adu cek agama abdi mah orang itu kerama wadui ribut waduh itu lagi antara mawaduh ya beraya sih tapi mata waktu sebagai anak asal atau waduh itu dia aja kan mawaduh sebagai mawaduh antara mawaduh itu ya tekudu menonjolkan diri dengan kesombongan-kesombongan dengan pencapaian penghasilan tekudu dia beja dalam bagian dari ini dalam bagian dari ini tetkala orang dulu luhur karena dia kalau dikaitkan dari segala biasa dengan bagaimana air
ngalir sebelum saya harus saya duduk. Itu sombongan. Mata itu saya tawa dulu. Jalannya, ya ngerajak pula ke jual mulia. Jawab kita itu, kita sudah buka, nanti itu jadi mulia. Namun berang bisa kacau. Kembali kita. Jadi dia lawan sini. Jadi dua, jawab itu buka dulu. Asahat deh. Nama pun juga dihubungi. Dua kena beli sini sama malunya. Nah kita kira ibu-ibu. Kita katakan hadis kita nama kami ke ilmu teroga amal butun abidah air ayah luhur darahnya begitu ke muka kita diajar maksa kita oh iyo maju luhur darahnya ditalar dia sekuat sekuat tenaga diajar dia yang bisa kita ayah bisa gini apa ya kemaboreng gul rek anu aku alhamdulillah diajar gitu ayah bisa kita. Siapa gimana tak luhurnya? Dunia akhirat luhur darajat ini. Dah ayat abdi mah baru masih kerja sama wadah. Amal buat teh itu kan. Ayat luhur darajat hanya dia sentah opat pencina. Kati kebahannya. Muka opat sel imam sunedi albam dari mata kamu dari kemuliaan. Luhur darajat muka opat wa husnul khuluqi sae akhlak. Kada di HP, kada pemahaku malah diulah dipilih malu harap aku kamu sarudun dianggap lanjut kamu sahanapun dianggap adik kamu seumur dianggap sesama tapi kudu bisa dia ciri jalan husnul khuluq sae akhlak husnul khuluq teh rasul diutus ku Allah teh diutamina makarina akhlak kerennya ampunan pun akhlak teh akhlak mulia itu. Saya akhlak nanti, kalau gitu kan itu ada hormat. Kalau terundak hormat, binuh atina, binuh hukannya. Sekolahnya mah, sinyaan kaji lemah, nu bodoh kudunya aku bodohnya. Nu kolot kudunya aku, kan kolot kudunya aku kolotnya. Ya kira, nu bodohnya aku bodohnya kumah. Luat urimah, luat nasihatan, luat dari nasihat-nasihat. Ini aku bodoh. Nah, khusnul khuluq nomor sebarang aja nih. Nomor 4. Mun saya alat, bus luar biasa diri. Daya dan lu, alat alat lah daya dan dam, di mafati. Terus alat. Kaji-kaji lemak dengan goreng, gurni, tapi kunut, tapi tapi akadnya hampiran kekurangan. Ini ciri zaman rumah itu, halus alat. Tetkala dina diri kurang ayah opat kita, baturnya gak bakal ngomong. Hajar kurang diri omong-omong, baturnya bakal ngomong. Ibu teh alus ahlak tahap urawe, kanuk itu kanuk itu. Cek batur bakal dibusti, eta sire cek eta pusai ahlaknya begitu kia balik teh. Tahap urawe, Masya Allah. Bakal itu. Batur dia ngakilin, batur dia jelemah, buka hati, buka penilaiannya. Itu kurang-kurang ngomong. Batur bakal ngilin, kalau tetkala urang disayang, saya akan. Dimana ayah nukopati, urang bakal cekan nama kom aklat darjat, bakal luhur darajat urang, seperti luhur darajat jami, nuloba amal bapaknya. Amal nanggote, ilmu nasaiti, tapi muka nukopati, disantap batur dia, ahli ilmu bisa karena tak hemat mulai hemat kurangnya diri kurangnya dibangun kur obat tadi jadi orang sini sakit hampura itu saya kan butuh ini hampura mulai ayo menyeri bisa tinggal sakitnya di sini ini ada sepatah kalau ayah kita di mahal tapi bang sini sakit jadi naon cina ini naon hirin teh nahan ka amat bari ngaham nyeri ku hati ku si eta tahan ka amat eta tapi tetkala aya ka amat jelema pian goreng ka urang urang amat terus sarwana lain mata beres urusan lain kalau ka mata jadi naon manyang urusan eta kadua sing tawadu handap asok jangan sekali-kali menyuruh
mengajak menonjolkan diri batur dia nilai batur dia nilai karena diri kurang kurang mengabejak dan goreng batur dia nilai karena diri kurang kayaknya saya tahu pas kebas gitu kan nilai batur tadi hati lu kurang sih dari hati jadi kamu lihat H-O-K si halus maka bisa ngelaksanakan obat dia urang bakal seperti zaman lomba terus lomba ama sabar diri urang di bulan kuno obat tadi jadi kamu ya alhamdulillah tahar ke seribu kepanam lima naon kah mekelan kasih ada amin di bulan raja beda urang mah yang luhur darajat ku elmu kamu saiki hayang luhur darajat ku amal ku amal ya goreng ngaji geret dia di kanaka padahal kita tidak berusaha ya, itu gue jangan mati mengulangi gitu ya singka amal pintu saya terus yakin cekatannya marulia saudara dan ibu-ibu anu opatnya berapa barang kan dia abdi kengamal ke opatnya berusaha sekuat tenaga bersungguh-sungguh hayang bisa ngamal ke opatnya mata terus kita lah hadisnya jadi amal ke nah, hayang luhurnya ada ngenal kentinu amal mawarain amal nanti ngenal kentinu ilmu warawan luh ilmu ah amal ke nino opati sekuat naga supaya di zaman muda mudah-mudah manfaat kalau tak ada saya ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Ghair maghdubi alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.